Yo ho 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 ho. Jumpa lagi bersama saya Tridan Edan. Kali ini gue bakal bahas lagi-lagi sama gue. Kali ini gue bakal nge-share gameplay yang berjudul, tulisan Cina sih kayak gini tuh. Giswang. Giswang. Oke. Kita langsung main game. Game-nya ini mirip-mirip ke Dynasty Warrior. Mirip-mirip ya. Di sini kalau lu mau unlock karakter, oke, nunggu dulu ada yang dapat gratis atau lewat gacha. Ya oke, kian deh. Jadi kau hop oke, kian. Action RPG gitu, open stage gitu kan gitu, bukan open world, open stage. Discord. Tapi gue mau punya duit yuan, gimana dong? Gak bisa pakai rupiah. Langsung aja main ya. Di sini gue udah punya berapa karakter nih? 1, 2, 3. Udah punya 4 karakter. Yang ini udah 1. Sisanya 3 biru. Oke, kita langsung aja. Skill-skill juga menurut gue sih keren gitu. Dulu kipas. Kita tes satu kali lagi deh ya. Yang enak. Wow, masih level 23 di situ. Oke, kita coba semua. Jadi kita kemo. Macau. 曹操与陶谦结盟，曹操和陶谦到底？曹操此人隐姓，讨伐的理由都只是借口。你就是，你错了，我可不是我哥哥。 Rasengan, men. Di sini juga ada skill ultinya. Tapi lu ada yang baru,
来成本军实力，曹军先头部队已经击溃。Seperti itu gameplaynya dari game Jinxia gitu tulisannya kayaknya. Ntar gue tulisin di nama gamenya karena itu susah. Oke, sekian dulu hari ini. Besok atau kalau gue lagi pengen bikin, gue bikin. Bercanda. Oke, gue Tridon pamit dulu. Ta-da!